Hujan lebat disertai angin kencang menerjang wilayah kota Tangerang dan sekitarnya hingga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di beberapa lokasi, Kamis, tanggal 23 Desember tahun 2021. Gapura rubuh! Astaga naga! Beca! Pasar lama! Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tangerang, Gudron Palveli, mengungkapkan data yang masuk ke Pusdal BPBD. Pohon tumbang terjadi di 7 lokasi di Kota Tangerang. Roboh semua ya. Di antaranya, Jalan Kalipasir, Jalan Sudirman depan Balai Kota, dan titik terparah ada di Jalan Ahmad Damyati. Terus.